ATK 815 ini untuk alternator mesin. Terus yang ini untuk AC. Untuk AC 4PK 950. Ini beda. Terus sama kecilnya. Pasang satu set ya. Oke, kita pasang dulu alternatornya dulu. Nah, ini kita kendorin dulu, guys. Ini alternatornya, poli alternator kita kendorin, terus kita masukin ini. Gimana cara masukinnya? Kita masukin dan begini dia bisa masuk sudah. Oke, sudah masuk, tinggal kita setel lagi alternatornya. Ini kita setel lagi. Ini ada bautnya, kita setel. Untuk mengencangkan ini. Ini masih kendor. Mari kita kendorin sengaja biar bisa masuk. Ini ya. Ini kita geser ke sini. Begitu juga ini untuk AC-nya, nanti kita geser ini bautnya, ada di sini, ini ada di sini baut, ini untuk ngatur kencangan, ini untuk ngatur kencangan sini. Ini sudah kencang. Kita kencangin. Oke. Satu selesai, tinggal sambung yang di sini. Masukin. Nah, oke, sip. Masuknya sudah. Tinggal kita kencangin lagi. Oke, guys, kita coba. Coba ya.